Gengski, gengs kekinian. Balik lagi sama channel paling romantis, paling bombastis, paling kikik abis. Apalagi kalau bukan Satu TV. Sekali buka langsung tergoda. Hai, ketemu lagi sama kita Ondi. Gue Onik. Gue Adi. Nah, Adi, aku lagi baca-baca Instagram nih. Nah, Instagram siapa sih? Sebenarnya Salat TV itu timnya rajin banget buat stalking gitu ya. Dan kita sebenarnya baca semua mention kalian gitu. Gak semua juga sih, sebenarnya banyak. Tapi tentang kepo. Nah ini kita salah satunya mau mengabulkan lah ya dia mention banget dari kalian gitu. Yaitu tentang sosok pasangan gitu ya. Secara ini kan bulan Februari, bulan apa Adi? Bulan penuh cinta. Yeay, harus banget ya cintanya begini Adi. Enggak sih, enggak harus. Nah, kenapa dengan mereka berdua? Siapa dulu? Randy. Oh ya Allah, gue butuh Randy atau Randy sih? Randy Martin dan Randy juga Martin Cassandra Ali. Cassandra Ali. Kenapa dengan mereka? Karena udah 1 tahun 6 bulan, ini mereka pacaran nih. Kalau urusan romantis juara banget. Gila, gak pernah kedengeran gosip gimana-gimana. Selalu romantis, pamer kemesraan di mana-mana, kemudian gitu, makin deket satu sama lain. Orang tua juga udah ACC bener. Gitu kan? Nah, seperti apa sih kemesraan mereka di bulan yang penuh cinta ini? Cie, Adi ngiri ya? Aku pengen lihat. Cekidot. Dan Cassandra baru 16 tahun, tapi dia tuh romantis banget. Udah kayak pacar pasangan orang dewasa gitu. Udah kayak kita seromantis. Iya, gue sih ya lebih lah. Gue kalau aja. Oh my god, ya kenapa mereka makin mesra? Jadi makin mesra gitu, pokoknya kayak orang dewasa. Kayak kemarin ini nih, belum lama nih Randy merayakan Valentine gitu kan, dengan menyulap sebuah pesawat menjadi sebuah restoran. Ih, Randy itu selain penyanyi, aktor juga bisa bersulap ya. Wow. Luar biasa. Pak Tarno kayaknya dia. Cekidot deh. Iya, jadi hari ini memang bertepatan dengan hari Valentine. Jadi aku ngajakin Casey dinner, karena kebetulan tahun lalu kita juga pacaran dan ngerayain Valentine waktu itu. Dan tahun ini masih pacaran juga, akhirnya kita merayakan Valentine lagi. Cuman karena pengen suasana yang baru, yang unik, jadi Randy ajakin makan dengan suasana di pesawat kayak gini. Ih, wah keren banget. Apanya? Bentar aja. Keren banget apanya nih? Itu sulapnya, dinner mereka. Randy, please dong Randy, sulap dong. Studio Saletop jadi restoran juga. Maksudnya ada restoran. Tidak! Nah, hubungan mereka itu emang selalu punya cara tersendiri dan gitu kan. Unik. Karena kan tiap pasangan beda-beda Adi gitu kan, kayak aku dengan pasanganku, kamu yang enggak punya pasangan. Aduh, enggak usah dibahas. Ya gitulah ya, itu selalu punya yang beda-beda dan mereka memang selalu merayakan hari-hari istimewa gitu ya dia. Dengan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan mereka pasti. Iya, kayak kamu sunatan aku rayain. Oh my god. Dopsai. Ya jadi memang awalnya dari syuting bareng jadi couple dan setiap hari ketemu dong, dan akhirnya di situ itulah momen buat Randy dan Casey kita saling kenal tuh, sering ngobrol karena jadi sahabat dulu pertamanya, ngobrol-ngobrol, sharing, jadi saling kenal lah, saling mengenal satu sama lain gitu loh. Dan sampai akhirnya udah tamat sinetronnya dan akhirnya kita masih kontak-kontakan sampai akhirnya jadi ya. Seneng banget sih gitu, udah gak kerasa udah setahun lebih, banyak hal-hal yang kita lalui bareng-bareng gitu. Valentine, ulang tahunnya Casey, anniversary kita, ulang tahunnya Randy juga. Dengan kondisi kita berpacaran dan kali ini masih dikasih kesempatan bisa Valentine bareng lagi sama Casey gitu. Ya harapannya semuanya semoga bisa baik-baik terus sih sampai ke depan. Alright Casey, bukan waduh. Randy Pak Halil lah, bukan Randy Martin. Bukan Randy Martin dan Cassandra Ali kalau tidak enggak bisa menciptakan suasana romantis yang bikin greget, iri, baper gitu.
deg-degan, bikin iya. terperangah ya bahasanya. Karena dinernya itu nggak cuma terlihat dari sulapannya Randy yang benar-benar romantis, tapi juga dari bajunya Cassie, kadonya terus, restorannya itu, pilihan restorannya, pokoknya bikin kalian penasaran, bukan penasaran, bikin kalian iri, baper. Pokoknya kalian mau tahu seperti apa wujudnya gitu setelah Lisa Randy, check it out. Hai, sampai. Wah, ini lucu ya. Tapi sebelum kita makan, aku punya kejutan buat kamu. Kamu ikut aku ya. Ini berhubung kita makan di restoran kayak gini hari ini, aku mau ngajakin kamu ke kompartemen yang keren banget di restoran ini. Sini, pemirsa sini. Kamu silakan duduk di sini. Kamu duduk di sini. Bisa? Happy Valentine. Ini buat kamu. Happy Valentine. Wih, dapat coklat. Makasih saya. Cobain. Mau. Nih buat kamu. Nih buat kasih. Ah. Oh, kan. Kamu silakan duduk. Ini pesanannya ya, Mbak mau pesan apa? Mas, saya mau pesan ini ya. Kok kamu ketawa sih? Kan ceritanya nanti ada orang pelayan. Oh, I want this one. Sama favorite plus satu. Oke, terima kasih. Nah, itu dia. Review kita dari pasangan yang romantis. Jauh dari gosip, ini gue suka banget sama kapal yang ini memang ya. Kan cuma kelihatan selalu mesra, tapi memang jarang gosip-gosip yang dari romantis. Adegan per adegan, mereka ciptakan sedemikian rupa hingga romantis. Yang barusan aja kalian lihat, tolong pilih salah satu mana aja yang terserah bebas yang bisa bikin kalian ngerasa gemen. Nah, ini jawaban kece kalian di mana, Adi? Di kolom komen video ini. Banget. Lupa juga subscribe, like, dan komen. And share Salatu TV sebanyak-banyaknya. Dan kita juga mengucapin thanks to Cressida. Kamu udah bikin kita kece banget. Dan buat kalian yang pengen ikutan kece, jangan lupa kunjungin outlet-outletnya. Dan ketemu lagi sama kita berdua di Ondi. Gue Onik. Gue Adi. See you next time. Bye-bye.